Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Bang Ihsan guys ya. Jadi, akhirnya gue baru bisa bikin konten lagi karena kemarin-kemarin akhir-akhir ini gue tidak bisa bikin konten karena gue harus nyelesain skripsi gue guys ya. Gue bolak-balik dari kos ke kampus lagi, ke rumah lagi, ke kos lagi, ke kampus lagi. Pokoknya gue bolak-balik terus untuk cari jurnal, cari apa itu judul skripsi, cari tanda tangan, dan akhirnya sekarang baru selesai guys ya. Dan gue minta maaf banget karena gue belum pernah lagi bikin konten semenjak gue mengerjakan skripsi gue. Dan akhirnya guys ya, sekarang gue juga bisa bikin konten lagi guys ya, karena skripsi gue sudah selesai. Dan setelah gue buka konten gue yang sebelum-sebelumnya, gue baca-baca komentar nih ya. Banyak dari kalian yang meminta gue untuk bikin konten tentang game Kingdom Rush guys ya. Jadi langsung saja hari ini kita lanjutin lagi game Kingdom Rush-nya guys ya. Dan kali ini gue main game Kingdom Rush Origins guys ya. Ini adalah lanjutan dari game Kingdom Rush sebelum-sebelumnya yang gue sudah pernah mainin. Yang pernah gue mainin itu ada dua guys ya, yang Kingdom Rush pertama dan yang kedua itu ada Kingdom Rush Frontiers. Dan sekedar informasi, Kingdom Rush Origins ini adalah lanjutan dari Kingdom Rush Frontiers, tapi jalan ceritanya itu sebelum dari Kingdom Rush pertama. Ya agak bingung ya. Jadi ini adalah apa itu? Game setelah Kingdom Rush Frontiers, tapi jalan ceritanya sebelum Kingdom Rush yang pertama. Jadi daripada kalian bingung, langsung saja kita menuju ke dalam gamenya. Let's go. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya guys ya. Langsung saja kita start dan kita bermain di mode hard guys ya, di mode veteran. Oke, ini ada jalan ceritanya. Jadi ini ceritanya itu sebelum kejadian di Kingdom Rush pertama guys ya, buat kalian yang belum tahu ya. Nah ini kita bermain dari bangsa elf guys ya. Oke, ini kita berada di hutan yang kemungkinan adalah ini hutan para elf guys ya. Oke, seperti biasa kita lihat-lihat dulu situasi kondisinya guys ya, di lapangan seperti apa. Oke, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, dan kita bangun tower archer di sini saja guys ya. Oke. Oke, by the way ini gua pakai hero yang namanya Lilith kalau nggak salah tadi ya. Gue tipekalnya itu suka dengan hero yang jarak jauh guys ya, karena selain bisa membantu dari jarak kejauhan juga sangat sulit untuk mati guys ya, karena kita bisa untuk menyerang dari jarak jauh. Kalau kita pakai hero yang jarak dekat ini mudah mati menurut gue guys ya, karena pasti bakal terus menerus dipukuli oleh musuh. Nah lihat, nah oke, mantap sekali. Ini kita pakai formasi seperti ini guys ya, yang atas ada tower archer dan di bawah ada tower artillery, di sebelah kanan ada tower mech guys ya, sebagai pembuka damage saja itu tower mech. Nah ini kita pakai, oke saja. Nah ini kita pakai yang tower artillery di bawah ini, tujuannya untuk nah ini. Nah kita untuk menahan pasukan di sini guys ya. Jadi saat musuhnya itu tertahan, ini tinggal dilempari oleh tower artillery saja, dan hero kita yang jarak jauh ini guys ya bakalan tertamengi, apa istilahnya guys, bakalan apa ya, terhalangi oleh hero-hero, oleh pasukan jarak dekat kita. Nah ini sangat berguna banget ini, Thunderbolt. Jika sebelum-sebelumnya adalah Meteor, dan di Kingdom Rush Origins ini kita memakai Thunder guys ya, memakai petir ini guys, mantap sekali ini guys ya. Nanti akan kita coba guys ya, karena ini mode hard, jadi kita harus berhati-hati. Oke, ini kita masih belum bisa untuk upgrade tower, jadi kita perbanyak saja tower kita guys ya, untuk menahan di lini belakang juga. Oke, masih ada 1 2 3 4 yang belum kita bangun. Dan ini langsung saja kita klik-klik saja guys ya, begitu musuh muncul langsung kita klik dan kita dapat cuan guys ya, mantap sekali. Kalau kita dapat cuan ini kita nanti bisa buat untuk membangun tower guys ya, karena level 1 itu masih mudah banget guys ya. Kalian skip-skip aja biar dapat cuan, mantap sekali. Ini kita bangun aja ini. Oke, sudah ada pasukan kita di lini belakang dan ada artileri di depan situ. Ada masih ada musuh dan bawah juga. Ini langsung kita langsungkan saja guys ya. Lumayan, kalian lihat tadi kita dapat uang 32. Mantap sekali untuk membangun tower ya. Kita punya 112 uangnya, 117, 122,
Mantap sekali. Swords ready. Dan kita jangan sampai ini cooldown untuk skill pasukan ini guys ya. Jangan sampai tidak terpakai. Kalian harus memakainya terus karena ini mode ya. Ini mode veteran guys ya. Kita harus memakainya terus untuk menghalangi musuh biar tidak maju itu musuhnya guys ya. Sudah ini kita tinggal lihat gini saja guys ya. Ini mudah sekali ini guys ya. Level 1 masih belum ada apa-apanya ini. Tuh, kita sudah wave ke-5 saja. Ini wave ke-6 langsung saja. Oke, kita dapat uang 25 lumayan, mantap sekali. Hero kita juga mantap sekali guys ya, bisa melawan dari jarak jauh. Tipikal-tipikal hero jarak jauh ini gue temen banget guys, gue suka banget guys ya. Oke, seperti itu guys ya. Oke, 3 di atas dan 3 di bawah. Jika, oh ini. Nah ini, skill dari hero kita guys ya. Ini kita bisa pakai. Kalau misalnya kita dalam kondisi terdesak, Green Air defeat 500 enemies. Mantap sekali, kita dapat achievement guys ya, membunuh 500 enemies. Kita pakai terus skillnya. Skill yang di tengah ini atau skill yang kedua ini harus kalian pakai terus guys ya. Harus, itu hukumnya wajib guys ya. Kalau kalian ingin menang di setiap stage, kalian pakai terus. Dan untuk skill petir dan untuk skill hero-nya ini, kalian pakai di saat-saat musuh berkelompok atau saat musuhnya itu hampir mencapai apa istilahnya? Hampir mencapai garis finish. Oke, ini langsung saja kita ke level kedua. Nah, ini ada pilihan apa itu? Pilihan difficult. Dan kita pakai yang difficult hard guys ya. Kalian bisa pilih easy, normal atau hard. Tapi di video kali ini gue akan pakai yang mode hard. Oke, di sini ada 1 2 3 4 6. Ada 10 yang bisa kita bangun menjadi tower guys ya. Kalau kita bangun di sini. Nah, kita berpikir dulu guys. Musuhnya akan datang dari bawah. Gua gak bingung guys. Trust our aim. Time is mana. Oke, musuh masih datang dari bawah guys ya. Oke, ini masih dalam tahap tutorial. Ini bisa kita pindah-pindahkan seperti biasa di Kingdom Rush pertama dan Kingdom Rush Frontiers juga sama guys ya. Kalian bisa pindah-pindahkan pasukan kalian. Dan untuk skill 2 nya jangan lupa ini kita pakai terus guys ya. Nah, kita pakai terus seperti itu, mantap sekali guys ya. Lalu kita bangunnya sama saja, tapi untuk pertama-pertama ini kita bangun di depan dulu seperti ini guys ya. Oke, musuh datang dari atas gitu ya. Lumayan guys ya, kita dapat uang 28. Dan langsung saja kita pindahkan hero kita ke atas sini dulu guys ya. Karena di atas sini belum ada tower. Jadi kita pindahkan hero kita sebagai ganti dari tower-towernya ini guys ya. Di bawah kan itu sudah kuat itu guys ya. Ada 4 tower. Ada 3 tower penyerang dan ada 1 tower untuk menahan guys ya. Di atas ini masih belum ada tower untuk menahan. Kita tunggu dulu, langsung saja kita dapat uang 39 guys ya. Mantap sekali. Oke, sudah jadi 3 tower di atas guys ya. Strategi basic. Strateginya seperti itu, kurang lebih sama seperti ini. Kita pakai pasukan penahan biar tower-tower penyerang kita bisa free menembak musuh guys ya. Seperti itu. Nah, yang di bawah kita biarkan saja. Yang di atas ini kita perkuat lagi. Ini kita up. Oke. Di level 2 ini kalian sudah bisa mengupgrade tower kalian guys ya. Tapi maksimal kita hanya bisa mengupgrade satu kali saja. Oke. Ada musuh berarmor. Itu artinya kalau kita serang menggunakan tower berdamage physical, itu musuhnya bakal kena damage yang sedikit guys ya. Jadi untuk mengatasinya kita harus menyerang dengan damage magic. Reinforce. Tower make solusinya guys ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, juga untuk informasi
tower artillery ini tidak akan efektif kalau tidak ada tower penahan, guys ya. Jadi kita harus menggunakan tower penahan biar artillery kita ini bisa sangat maksimal. Karena begitu mereka tertahan, mereka pasti bergelombang. Dan ini tower artillery kita bisa langsung saja saling apa itu, bisa saling tembak-tembak terus begitu. Intinya itu free tembak, guys ya. Nah, seperti itu. Nah, ini musuh datang dari tengah. Langsung saja. Ini kita tinggal lihat-lihat dulu saja. Kita tinggal lihat-lihat saja. Ini sebenarnya game gabut ini, guys ya. Gabut, tapi kalian butuh yang namanya strategi. Nah, musuh ada yang datang dari atas, kita pasang tower penahan dan kita arahkan hero kita di sini. Untuk skill kedua kita masih belum bisa kita aktifkan. Inilah kita aktifkan saja. Selesai. Oke, mantap sekali. Untuk petir dan untuk skill hero-nya kita tidak usah pakai kalau kita tidak terdesak, guys ya. Kita tunggu saja sampai kita terdesak baru kita pakai. Seperti itu strateginya. Yang di atas itu banyak sekali pasukan penahan, guys ya. Oke, kalau begitu hero kita arahkan ke bawah dulu. Sebenarnya di bawah itu juga tidak apa-apa, tapi biar cepat kita arahkan hero kita ke atas seperti ini, guys ya. Nah, ini bisa kita upgrade seperti itu. Musuh datang dari tengah lagi, kita langsung aja kita dapat uang 24, lumayan. Oke, musuh terpecah menjadi dua, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Yang ke bawah ini kita bangun juga. Biar ada yang menahan. Ini hero-nya langsung aja kita pindahkan ke bawah. Skill-nya juga kita pakai ke bawah, guys ya. Oke, musuhnya tidak ada yang ke atas. Musuhnya ke bawah semua. Oke. Ini pelempar-pelempar over ini lumayan merepotkan karena musuh jarak jauh itu sama-sama merepotkannya dengan hero yang menyerang dari jarak jauh, guys ya. Nah, oke, tapi mereka langsung hilang, ya. Tuh. Nah, ini yang wave keduanya datang ke atas, wave keenamnya datang ke atas. Langsung kita pindahkan hero kita ke atas, seperti itu, ya. Simple sekali main game ini. Kita tinggal tunggu uang kita banyak. Ini langsung saja. Oke, kita dapat uang 28, lumayan guys ya. Kita tunggu uang kita hingga terkumpul banyak baru kita upgrade terus ya. Dan kita juga bisa membangun di sisa satu tempat itu yang masih kosong. Oke. Nah, ini musuh yang memiliki armor tadi. Nah, seperti itu. Dan tertimpa batu langsung hilang, guys ya. Mantap sekali. Oke, tertimpa batu lagi. Oh. Ini by the way, skill 1 dan skill hero-nya ini bisa langsung kita pakai, guys ya, tapi jangan dulu. Oke, kita masih berjaga-jaga dulu. Kita pakai skill 2-nya saja untuk sekedar penahan, guys ya. Oke, ada musuh yang datang dari bawah. Uang kita 105, 115, 120. Musuhnya ke bawah ya. Oke, musuhnya ke bawah. Nah, ada 4. Oke. Oh, dari skala lain, atas, tengah, bawah, keluar semua, guys ya. Ini by the way, tower yang sebelah belakang ini nganggur ini, guys ya. Musuhnya tertahan di bagian depan semua. Ini artinya line up kita ini sudah sangat kuat dan tidak ada yang bisa menembus ini, guys ya. Oke. Skill 1 dan skill 3 kita juga masih belum kita gunakan. Pertanda yang sangat baik. Nah. Oh, ada yang berapi-api itu, guys ya. Langsung kita pakai skill kedua. Nah. Hilang. Tinggal 1. Oh, ternyata masih ada musuh lagi. Ini sepertinya ke bawah semua. Oke. Biar uang kita tidak menunggu, kita pakai saja meskipun ini bau-baunya tidak terpakai, guys ya. Ini sepertinya tower yang di lini-lini belakang ini sepertinya tidak terpakai, tapi kita pakai saja uangnya, guys ya. Daripada uangnya tidak terpakai. Oke, ada 4 musuh kuat. Berarmor semua.
mantap ya. Langsung saja kita gunakan petirnya dan kita dapat bintang 3. Continue langsung. Seperti itu. Oke. Level 3. Kita pakai di mode hard. Nah. Di stack ini kita bisa upgrade tower kita hingga ke level 3, guys ya. Ini artinya kita bisa upgrade 2 kali. Kita lihat situasi dan kondisi dulu. Musuh datang dari atas. Nah, ini sangat strategis sekali ini, guys. Ada pertigaan ya. Dan di setiap sudut pertigaan itu kita bisa membangun tower, guys ya. Nah, seperti ini. Nah, ini posisi yang sangat strategis ini. Musuh yang datang, oke seperti itu. Kita tahan di sini. Nah, kita cukup arahkan pasukan biasa kita. Itu sudah sangat cukup untuk mengganggu pergerakan musuh ya. Nah, apalagi ada 4 itu. Bayangkan, guys. Lumayan kan? Nah, cuma lolos 2, guys ya. Dari berapa tadi? Cuma lolos 2, guys ya. Ini kita pakai saja terus skill 2 kita. Nah, itu ada yang jatuh-jatuh dari apa itu? Dari air terjun. Itu bisa kalian klik, guys ya. Itu biasanya berisikan uang. Kan lumayan. Kalian dapat uang secara cuma-cuma cuma dari mengklik sesuatu yang jatuh dari air terjun. Kalau ini kita klik, nah keluarnya musik, guys ya. Keluarnya musik lumayan. Nah, itu ada musuh yang tembus satu, guys ya. Musuhnya lolos satu itu. Kita masih punya uang 225. Kita pakai terus skill 2 kita di atas itu. Nah, itu di air terjun ada yang jatuh lagi, kita langsung klik saja, guys ya. Seperti itu. Nah, lolos satu lagi. Di bawah mulai ada pergerakan dari musuh, jadi kita langsung saja upgrade tower kita seperti itu, guys ya. Nah, ini juga kita bisa upgrade. Ini bisa kita upgrade selama 10 kali. Kali ini ada musuh yang memiliki resistensi terhadap damage magic. Ini lumayan merepotkan ini, guys ya. Mereka bisa berlari itu, guys ya. Dengan speed yang sangat cepat itu. Di atas sudah ada satu tower archer dan di bawah ada 4 tower untuk menjaga lini pertahanan terakhir kita. Nah, untuk musuh-musuh yang memiliki pergerakan cepat ini, kita perlu tower dengan attack speed yang tinggi juga, guys ya. Dan di game ini yang memiliki attack speed tertinggi itu adalah tower archer, guys ya. Seperti ini. Tower archer untuk menyerang musuh-musuh yang memiliki pergerakan cepat. Dan untuk musuh-musuh yang bergerombol kita pakai tower artillery atau yang batu ini, guys ya. Nah, untuk musuh-musuh yang lumayan kuat atau single target kita pakai tower mage, tower mage, ya. Dan untuk tower penahannya itu opsional saja. Tapi untuk menjaga pertahanan kita, kita wajib untuk memakainya seperti ini. Hunting season begins. Aduh, tadi lupa, guys ya. Tidak gua pencet. Itu seharusnya isi uang itu tadi, guys. Yang datang dari air itu tadi, guys. Kita isi uang. Nah, seperti yang di atas itu aman, guys ya. Nah, begitu musuh terlihat langsung dipanah, langsung hilang, guys ya. Ada pasukan penahan juga, mantap kan. Lihat di stick ke 1 ada 6 wave, di stick kedua ada 8 wave, di stick ketiga ini ada 10 wave, guys ya. Lumayan banyak. Oke, ini musuh yang cepat juga. Oke, langsung panah-panah saja. Kita perkuat pertahanan di lini belakang kita, guys ya. Karena sepertinya di atas itu sangat aman, guys ya. Sangat aman. Oke. Musuh datang dari atas.
lumayan, kita dapat uang. Oke. Nah, ini masih belum datang. Manusia berjalan cepat. Oh. Mereka menuju ke atas. Oh, begitu guys ya. Bisa gitu ya. Lewat dari air terjun atas, tembusnya ke air terjun bawah. Boleh-boleh juga. Oke, tidak masalah ya. Tidak masalah. Musuh-musuh yang kuat ini tinggal kita pakaiin ke Tower Mech. Karena Tower Mech itu memiliki damage yang sangat sakit ya. Meskipun attack speednya itu tidak sekenceng yang Tower Archer ini, tapi itu sudah sangat membantu. Oke, banyak musuh yang lolos. Oke, tidak masalah. Di atas itu banyak sekali guys ya. Sepertinya kita butuh untuk membangun tower lagi di atas itu. Oke, kita langsungkan saja. Oke, sekarang ada musuh yang bisa terbang. Ini pertanda yang sangat jauh. Swift and steady. Kita pakai skill petir kita biar kita langsung dapat uang secara instan dari hasil apa itu membunuh musuh, sehingga kita bisa untuk membangun tower lagi guys ya. Ini sebagai bala bantuan karena ini musuh sudah semakin banyak, ada musuh yang cepat, ada musuh yang terbang guys ya. Untuk musuh yang terbang ini kita tidak bisa menyerangnya menggunakan tower artileri maupun tower penahan. Kita hanya bisa menyerangnya menggunakan tower mech atau enggak tower archer ya. Jadi kita juga bisa, dan skill 2 kita juga bisa untuk membunuh musuh-musuh yang terbang ya. Karena tipenya itu tipe jarak jauh, jadi masih yang di bawah ini juga sepertinya agak ramai. Di atas masih aman, di bawah lumayan ramai. Musuh yang cepat-cepatnya ini langsung kita. Oke. Nah, swift and steady. Untuk bunga-bunga yang memiliki aura-aura biru ini bisa kita pencet untuk membantu kita ya. Kalau kita pencet, dia akan langsung mengeluarkan proyektil-proyektil untuk membunuh musuh. Nah, ini sangat-sangat berguna guys ya. Kalau misalkan ada musuh yang lolos, kalian pencet saja tuh. Dan musuhnya nanti langsung keserang dengan damage magic guys ya, seperti itu. Nah. Ada banyak sekali musuh yang kuat guys ya. Besar-besar itu guys ya. Ada yang mengeluarkan api. Itu berapi-api itu guys ya. Pasti damage-nya sakit itu. Masih aman di atas, sangat ricu guys ya. Hunting season begins. Ada musuh yang lewat. Ada 4 musuh yang lewat. Kita pakai bunga aura birunya dan musuh auto meninggal guys ya. Kalian lihat tadi yang di depan sendiri auto meninggal guys ya. Karena damage magic itu sakit. Kita langsungkan, kita lumayan dapat uang 29 tadi. Nah, kita perkuat juga. Oke, masih wave ke-8. Masih wave ke-8 guys ya. Nah, uang kita sudah lumayan ini guys ya. Lumayan banyak, ini bisa kita pakai untuk membangun tower lagi. Nah, kita tahan di sini. Oke. Banyak musuh-musuh terbang yang lolos, itu jangan sampai lolos cuy. Wah. Gawat ini. Oke, seperti itu. Nah, langsung kita upgrade tower mech kita. Ini tower mech kita itu sangat sakit guys ya. Nah, di atas ricu, di bawah aman sekali, aman dan tentram guys ya. Ada musuh lagi datang dari atas dan bawah. Hyena sangat banyak. Oke. Ini kita butuh tower archer sih ini. Wah, nggak ada duit untuk upgrade. Oke, tunggu. Waduh, banyak yang lewat guys. Wah. Oke. Oh, ternyata aman guys ya. Trust our aim. Uang kita banyak banget guys. Wah. Hasil kita buat untuk upgrade guys ya. Nah,
seperti itu, guys. Gak jadi. Kita pakai. Nah. Di atas masih ricu. Kalian lihat itu, guys. Musuhnya berapa itu, guys? Berapi-api semua itu, guys, ya. Wah. Kalian lihat. Itu apalagi musuhnya memiliki armor, guys, ya. Setelah kita pakai petir kita yang tadi, langsung uang kita lihat, guys. Banyak, guys, ya. 600 uang kita, guys. Wah. Ini bisa kita buat untuk upgrade sih. Di atas sangat ricu, guys. Wah, kalian lihat ada yang lewat di air terjun atas, itu pasti tembus di air terjun bawah ini. Nah, langsung saja diserang oleh banyak tower, guys, ya. Hilang itu, guys, musuhnya, guys. Oh, gua kirain udah, ternyata masih ada musuh lagi yang datang, guys, ya. Kita lempar dan nah, lempar terus. Sepertinya ini adalah musuh terakhir, barisan musuh yang terakhir. Setelah ini pasti selesai, guys. Kemungkinan, guys, ya. Ini kita lihat. Oke, guys, ya, sekian dulu video kita hari ini. Dan di episode kali ini kita sudah menyelesaikan 3 stick sekaligus. Stick 1, 2, 3 yang masih terbilang mudah, guys, ya. Kalian pun pastinya bisa untuk memainkannya di mode hard. Kalian bisa pakai strategi gua atau kalian improvisasi dengan strategi dan gaya kalian masing-masing. Itu sangat bisa sekali, guys, ya. Dan terima kasih banyak sudah menonton video gua dari awal sampai akhir. Dan kita akan bertemu di next video. Bye-bye.